السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين دائما الفضل العديم والنوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولا بلال بدر المتنان وعلى آله وصحبه غير صحب وآل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عن مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبعد فإن استقر هديتي كتاب الله غير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بلاها وكل بدعة ضلاله وكل ضلالات في النار. النهار. الله سبحانه كم كم وتعالى كمولي أن إل مو أجامة ، ثم كمولي أن إل مو أجامة. الله سبحانه وتعالى تدا من يمكن أن ترى أرانيان بر إل مو ، ثم أرانيانياني ، ثم أراني 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 ، Bukankah penduduk surga saja berada dalam tingkat tingkatan -ingkatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Qul hal ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka berbeda. Dan ilmu agama ini adalah warisan para nabi. Sehingga para nabi mereka tidak mewarisi harta. Mereka tidak mewarisi kerajaan. Mereka tidak mewarisi aset. Yang mereka warisan adalah ilmu. Kata Rasulullah SAW, Nahnu ma'asyarul anbiya alam nuwarris. Kami para nabi dan rasul tidak mewarisi ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah seluruhnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, maka Fatimah bintu Muhammadin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Fatimah anaknya Rasulullah datang kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, mana warisan dari ayahku? Bukankah ayahku memiliki baju besi?" Memiliki sebagian daripada harta Kemana? maka Abu Bakar menjawab bukankah Rasul Allah? ayahmu telah berkata apa yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah para nabi semuanya innahum lam dinaran wala dirhaman فمن فقد وافر mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham mereka meninggalkan ilmu maka siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang banyak dari warisan para Nabi dan Rasul. Mereka Abu Hurairah sering teriak di pasar. Mengapa kalian disibukkan dengan perdagangan dan perniagaan padahal warisan Nabi Wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid? Kemudian orang-orang di pasar pergi ke masjid. Tidak mereka dapati kecuali hanya orang yang sedang mengajarkan Quran, hanya kajian yang sedang dilantunkan. Mereka kata lagi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah mana warisan Nabi yang telah dibagikan? Atau yang sedang dibagikan? Bukankah Nabi warisannya adalah ilmu dan itulah warisan Nabi yang sedang dibagikan. Oleh karenanya kita sedang saat ini sedang membagi-bagikan warisan Nabi. Oleh karenanya ulama disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka adalah pengganti para nabi. Tugasnya nabi diemban oleh para ulama. Dan inilah yang menjadikan kita bisa terangkat kedudukannya di si Allah Subhanahu wa taala kalau kita menuntut ilmu agama demi Allah kita mati dalam keadaan tidak mengetahui ilmu matematika kita tidak akan ditanya malaikat. Kita mati dalam keadaan tidak membawa ilmu fisika, ilmu geologi, ilmu astronomi kita tidak tidak berdosa kalau kita mati dalam keadaan tidak tahu. Tapi kalau kita mati dalam keadaan tidak tahu ilmu agama kita berdosa. Kalau kita mati dalam keadaan tidak tahu Allah tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal syariat agama Islam maka kita berdosa. Maka berarti kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap udara dan air, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sebagaimana jasad butuh diberi asupan gizi berupa makan dan minum, maka diri kita lebih butuh lagi untuk ilmu agama untuk menjadi penegak roh. Karena tubuh kita ditegakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, roh dan jasad. Hadirin sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kelebihan sesuatu kecuali kelebihan ilmu. Allah mengatakan dalam surah Taha wa ilma. Katakanlah Muhammad berikan aku tambahan ya Allah terhadap ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Rasulullah untuk meminta harta. Allah tidak mengatakan wa qur rabbi mala. Ya Allah berikanlah aku harta. Tambahkanlah aku harta. Allah tidak menyuruh wa zirini zaujan ya Allah tambahkanlah aku istri tidak juga tapi ternyata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa zirini ilman jangan pula tadi dipakai untuk doa wa zirini zaujan Tidak dipakai doa lagi ya ternyata yang dipakai oleh Rasulullah adalah Rabbi zirini ilman itulah yang kita gunakan di setiap doa-doa kita Ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. ilman. Ini menunjukkan bahwa bertambahnya ilmu menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para ahli ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya darajat." Kami angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu tambahan. Darajat. Darajat sini dengan jama' ah. darajat yang bermakna yang bermakna adalah banyak derajat bukan darajatan tapi darajat yang bermakna banyak derajat yang ditempuh satu derajat antara surga dengan surga lainnya itu seperti kita melihat bulan sekarang berarti tinggi sekali derajatnya apalagi darajat tinggi sekali dia akan diangkat oleh karenanya seseorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia memiliki ilmunya bukankah kita bisa mengetahui yang benar di antara yang salah kalau kita mengetahui ilmunya. Kita bisa mengoperasikan mesin kalau kita tahu tools dan guidance-nya. Kita bisa memenangkan permainan sebuah game kalau kita tahu rule of the game-nya. Berarti kita bisa mengarungi kehidupan dunia yang sesak dan menyedihkan juga dengan ilmunya. Ilmu agama ini menentukan. Ilmu agama adalah cahaya di tengah kegelapan. Ilmu adalah pelita di tengah samudra yang gelap maka ilmu ini menjadi penerang kita. Oleh karenanya, setiap yang menuntut ilmu, maka dia berharap kedudukannya tinggi. Bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah SWT. Oleh karenanya, ketika Nabi uh, Daud berdoa, dan Nabi Sulaiman berdoa, وَلَقَدْ آتَيْنَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ dia berdoa segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami keutamaan di atas hamba-hambanya yang lain. Yang dimaksud dari sini adalah maksudnya adalah ilmu. Mereka mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Adam lebih mulia di atas iblis bahkan di atas malaikat seandainya Adam berbuat kebaikan karena apa? Karena ilmu dimiliki oleh manusia dan ilmu yang dibiarangi dengan amal. Wa allama Adam al kullaha. Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Dahulu saya sempat bertanya, maksudnya apa? Adam diajarkan tentang nama-nama. Berarti yang mengetahui tentang penamaan sebuah benda itu Adam. Adapun makhluk-makhluk lainnya itu tidak mengetahui nama-nama atas benda. Seperti mereka mungkin barangkali tidak tahu ini dikategorikan sebagai apa namanya. Semua inilah yang menjadikan kita bisa memiliki ilmu dan ilmu tersebut ternyata yang bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu yang mengantarkan kita terhadap tempat peristirahatan kita yang terakhir. Bahkan al ilmi dijadikan sebagai saksi bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala malaikat dan al ilmi disandingkan dalam satu ayat. Syahidullah annahu la ilaha illa Allah bersaksi, malaikat bersaksi dan ahli ilmi bersaksi atas apa yang diucapkan oleh manusia, atas apa yang diucapkan oleh orang beriman, atas keimanan yang dilakukan oleh manusia. Berarti ahli ilmi disandingkan bukan atas sebab apapun kecuali sebab bahwa mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sama lagi-lagi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka inilah yang menjadikan salahnya dalam sistem demokrasi. Kita tahu semua, dalam sistem demokrasi, yang berilmu dan tidak berilmu sama-sama bisa nyoblos. Yang soleh sama-sama yang tidak soleh sama-sama bisa nyoblos. Sehingga mengkonsekuensikan akhirnya apa? Yang terpilih yang mayoritas. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW atau di zaman para sahabat, mereka dalam memilih pemimpin adalah majelis syuruh alul halli wal aqdi yaitu mereka-mereka yang yang memang ahli dalam bidangnya ilmu berilmu kemudian mereka juga adalah orang yang bertakwa tiga yang memilih pemimpin siapa orang-orang ini seandainya pada saat itu yang terpilih adalah uh, bukan 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 para sahabat yang terbaik ini bisa jadi sebabnya karena mengambil suara mayoritas ternyata konsep istimewi bukan konsep demokrasi semacam itu Inilah yang 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 menjadikan agak sedikit berat bagi kita untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Dikarenakan suara mayoritasnya adalah suara mayoritas manusia yang berada. Kalau harus manusianya buruk, ya berarti yang terpilih akan menjadi buruk konsekuensinya. Konsekuensinya demikian. Tapi dalam, hal ini, kita bertakwa semampu kita. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian, um, di, antara, di antara hal yang menjadikan ilmu ini mulia, adalah ilmu ini setara dengan jihad bersabillah. Kita menuntut ilmu seperti mendapatkan pahala jihad. Jihad bersabillah. Maka anil mu'minun liyanfiru kaffatau falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyata faqqahu fid din wal yunziru qawmuhum idha ruja'u inayhim la'allahum yahadharun. Baik, jadi tidaklah setiap semua orang itu berjihad di jalan Allah. Perang. Sebagian di antara mereka harus ada yang perang juga tapi perangnya bukan perang pedang tapi perang lisan yaitu perang ilmu adu argumen terhadap orang-orang kafir ateis agnostik inilah yang yang memang uh, diharuskan oleh karenanya para sahabat tidak semuanya ikut perang ada sebagian di antara mereka yang mereka memang dikhususkan untuk menuntut ilmu dan setiap generasi pun begitu ada makanya anak-anak kecil itu dia di perang dahulu Abdullah bin Umar ingin ikut perang Badar tapi belum diizinkan karena umurnya masih 14 tahun. Baru ketika berumur 15 tahun di perang Uhud baru dia bisa ikut. Itu isen. difokuskan berarti kamu masih kecil fokus menurut ilmu. Nah, demikianlah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat bala al bihi kabiran. Jangan kamu taati orang-orang kafir wahai Muhammad, wa dan berjihadlah atas mereka dengan jihad yang besar. Ayat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berarti ayat ini turun di Mekah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah diperintahkan jihad padahal kondisinya berada di kota Mekah. Apa yang dimaksudkan oleh jihad di sini? Kata para ulama, yang dimaksud bukan jihad perang, tapi jihad lisan. Berarti meskipun kita belum bisa berperang, tapi kita tetap bisa berjihad dengan lisan. Jihadlah Anda di Twitter-Twitter. Jihadlah Anda dengan bisa fisabilillah. Jihad itu berjihad wajahid bihi jihadan tapi orang barangkali kita bukan pedang-pedang kita kan kita diizinkan untuk untuk berperang. Tapi kita bisa berjihad dengan menjatuhkan mental-mental para IDF. Dan ini bagian daripada jihad. Oleh karenanya jihad tidak harus dengan pedang dan tidak melulu tentang pedang. Meskipun saudara-saudara kita di sana mereka sedang berjihad, jihad difai yang mereka lakukan sekarang untuk mempertahankan tanah mereka, darah mereka. Tapi kalau kita kita belum bisa untuk pergi ke sana karena keterbatasan kita berada di negara lain inilah yang menjadikan kita jihad jihadnya adalah jihad menuntut ilmu sehingga apapun yang dilakukan kita pada dasarnya hari ini ini bagian daripada kita berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menuntut ilmu agama wajahidhum bi jihadin ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah menunjukkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW belum dibolehkan untuk berjihad untuk perang karena berada di kota Mekah. Beliau baru diberikan diperintahkan dibolehkan untuk berjihad, berjihad secara perang. Itu kapan? Ketika perang Badar pertama kali. itu baru tahun kedua Hijriah. Adapun sebelum itu Rasulullah menyaksikan bagaimana Sumayyah itu dibunuh, ditombak kemaluannya sampai menembus belakangnya oleh Abu Jahal. Rasulullah menyaksikan bagaimana Ammar disiksa habis-habisan, dijemur di tengah panah hari yang panas sambil disetrika punggungnya dengan batu yang panas Rasulullah menyaksikan bagaimana Yasir bapaknya dari Ammar itu menyaksikan mati syahid karena dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya maka Rasulullah hanya berkata sabran ya ala Yasir bersabarlah wahai keluarga Yasir fa inna jannah sesungguhnya ya, janji yang Allah janjikan kepada kalian adalah surga Rasulullah tidak berjihad pada saat kondisi belum belum maksimal maka Rasulullah hanya hanya mengatakan bersabarlah wahai keluarga Yasir ya dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya seperti Bilal bin Rabah betul-betul disiksa habis-habisan tidak memakai pakaian disiksa habis-habisan ditindih badannya dengan batu yang besar sampai-sampai ditarik lehernya diikat dengan tali yang kuat dan digiring oleh anak-anak keliling kota Mekah yang menunjukkan Bilal ini adalah seorang yang kesatria. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, Menja'a bi -masjidi. siapa yang datang ke masjidku, Menja Lam bi Tidak datang kecuali dengan niat kebaikan, itu maksudnya adalah, Ya untuk belajar atau mengajarkan. Bahwa manzilatil mujahid Maka dia setara dengan kedudukan mujahid fisabilillah. Rasulullah di sini mengatakan masjidku, masjid Nabawi. Berarti kalau anda ke masjid Nabawi, sempatkan untuk ikut kajian, sempatkan ikut kajian. Atau kalaupun mau ada meskipun uh, enggak sempat ikut kajian masyhif di sana atau Ustaz Ariful Bahri di pintu 19 itu biasanya, anda ik, bilang ke Ustaz Ustaz kajian kita di pelataran masjid Nabawi. Karena anda bisa dapat pahala, ujian bisa bilah manja ja masjid Layatihi hada, layatih khairin, yata'allamahu aw yu'allimahu dia belajar atau mengajarkan maka dia dapat pahala kal mujahid fi sabilillah dapat pahala jihad fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dhalika fa huwa bi manzilati ar ila tapi kalau datang ke sana bukan untuk menuntut ilmu tapi cuma untuk lihat-lihat doang ada kajian ilmu dia cuma lihat nengok doang ada kita kita dapat flyer-flyer tapi kita enggak hadir maka kata Rasulullah SAW dia seperti orang yang melihat barang mewah milik orang lain cuma lihat doang tapi tidak menikmatinya maka di kota mana yang besar bagi kita setiap kali ada kesempatan untuk menuntut ilmu hadir hadirin karena keberkahannya tidak sama dengan orang yang tidak hadir. Kemudian Rasulullah SAW pada dasarnya juga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan memasukkan fi bilah itu kebagian daripada penerima zakat visa ya sebagaimana dalam ayat Surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal misakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal Gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8. Penerima zakat. Fakir, miskin, gharim, sabilillah wa 'amil, 'amilin, kemudian gharim, kemudian budak, fir riqab wal gharimin fi sabilillah, fi sabilillah ibn sabil. 8. 8 orang. Fi sabilillah ini termasuk orang-orang yang menjadi dai atau orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga kata Sheikh bin Bas, kalau ada da'i yang miskin, maka lebih utama dia untuk diberikan zakat. Da'i yang miskin. Alhamdulillah saya tidak miskin. Jadi tidak perlu beri zakat kepada saya. Karena da'i yang miskin, kata Syekh bin Bas. Nah, ini yang, yang menjadikan kita Abdul yang beri zakat kepada mereka. Sehingga boleh ya, Kak Jibril, Kak Hasan, atau siapa di sini yang hartanya mencapai nisab, Anda bisa memberikan memberikan uh, apa zakat kepada orang-orang yang mereka menurut ilmu agama tapi miskin. Dan saya dapati banyak sekali kawan-kawan dai itu untuk punya kitab saya susah. Mereka masih pakai PDF. Mereka untuk punya motor saya susah. Silahkan cari-cari. Untuk daerah-daerah itu manfaatnya luar biasa. Anda support harta mereka, support untuk kebutuhan mereka, kasih motor, kasih atau sekedar handphone Android saja barangkali tidak punya. Banyak yang kami dapati. Tapi saya pernah dapat pertanyaan dari kawan saya, beliau Ustadz ada yang mau ngasih zakat kepada saya berupa tab katanya Anak an tanya income antum berapa income anak selalu kurang daripada kebutuhan ananya, anak ustad anak anak di dua katanya ya udah antum terima aja nggak apa-apa bilang ada yang seperti itu ternyata Anda bilang kalau banyak orang-orang yang tahu harta zakat diseluruhkan kepada mereka kita tidak hanya dapat pahala zakat tapi juga dapat pahala ilmu jariah yang terus berkelanjutan. Kalian bisa cari kalau kita target daripada penerima zakat ahli ilmu atau penuntut ilmu antri biasanya penghafal penghafal Quran cari itu kalau kita kasih ke mereka mereka beliin buat apa mereka belikan buat beli kita mereka buat beli alat tulis mereka buat beli media dan seterusnya tapi kalau kita kasih ke fakir miskin doang cuma mengenyangkan perut habislah itu memang sah tetap sah zakatnya, tapi keutamaannya berbeda ya keutamaannya berbeda itu ya kemudian ada dalil-dalil yang menunjukkan betapa agungnya ilmu yang Allah berikan kepada kita Kata Rasulullah SAW, Man yuridillahu bihi khairan Siapa yang diinginkan kebaikan untuknya, maka dia akan dipakihkan dari ke dalam agama. Berarti orang-orang yang mereka sudah mencintai ilmu agama, senang mendengarkan kajian-kajian. Berarti Allah sedang memanggil hati-hati Anda. Berarti Allah sedang menyejukkan hati-hati Anda. Maka berbahagialah orang-orang yang sekarang senang dengarnya kajian. Senang hadir ke majelis ilmu. Senang mengikuti poster-poster dakwah dan merepost poster-poster dakwah. Senang dia ada quote-quote bagus dan itu berkenaan dengan agama. Dia senang men-share-nya, dia senang nge nya Bukan hanya foto-foto dia saja ketika jalan-jalan, tapi ada quote-quote yang memang dia bisa share. Berarti Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Karena tidak banyak hati-hati yang terpanggil, tidak banyak hati-hati yang menjadi bagian daripada orang yang diinginkan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan, Khairan di sini dengan lafaz nakirah yang menunjukkan kebaikan banyak kebaikan yang sangat banyak. Dalalatun 'alal kathrah menunjukkan banyak sekali kebaikan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kepada orang ini. Maka berbahagialah antum semua kalau di luar sekolah ini ada kajian sepekan, bisa dua kali. Kita juga diberikan haknya, maka ini berbahagia. Bersyukurlah kepada Allah karena barangkali tidak dapat kenikmatan di tempat-tempat lain. Ya. Oleh karenanya, diantara di antara keutamaan juga untuk ilmu yang kedua adalah Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi siapapun yang ingin dapat fast track, dapat VVIP track, ya maka hendaknya dia menuntut ilmu menuju surga. Karena orang yang menuntut ilmu dia, dia akan permudah jalannya menuju surga Allah SWT. Taala. Bagaimana yang maksudnya menuntut menuju surga? Dikarenakan orang itu menuju surga dengan ilmu dan amal, ilmu agama dengan amal soleh. Kalau dia hanya hanya uh, melakukan kebaikan-kebaikan tanpa dasar ilmu agama maka berbanyak maka kebanyakan amalnya tertolak kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan maka dia akan dihinakan seperti orang-orang Yahudi oleh karenanya dua hal inilah yang berkorelasi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilman siapa yang menuntut ilmu agama siapa yang berjalan atau perjalanan yel tamis yel ilman Yaltamis, Artinya adalah sedikit sedikit doang. Maksudnya effortnya mungkin gak banyak. tamis. Yang bermakna apa? Seandainya penuntut ilmu agama. Dia cuman sesekali aja bayangkan. Itu aja dipermudah. Apalagi yang sering rutin-rutin sekali. Begitu tentu akan dipermudah sekali oleh Allah SWT. Karena lafadnya adalah tamis, Menunjukkan bahwa itu effortnya gak banyak. Ilmunya sedikit. Tapi dia bisa dipermudah untuk menuju surga. Apalagi yang rutin. Saya pernah dapat kajian dari Ustadz Nusul Zikri kata beliau ada jemaah beliau yang tiap pekan itu kunurul iman naik pesawat dari Palembang tiap pekan sekeluarga satu ketiga, kalau misalkan pesawat lagi nggak ada maka dia naik bis anda tahu perjalanan dari Palembang menuju Jakarta naik bis itu berapa hari bisa dua hari bisa tiga hari tapi dia tempuh untuk majelis ibu nurul iman sepekan sekali gajian tiap eh, hari Sabtu maka nah, kalau antum ke Blok M itu penuh sekali kajian. Ini orang mencari pahala, mereka mencari surga semua. Barangkali ilmunya sudah di, pernah disampaikan, atau pernah pernah melihat kalian di sosmed. Tapi beda, yang dicari itu barangkali adalah keberkahan. Keberkahan yang beda. Kita sekarang sedang mencari keberkahan-keberkahan itu. Karena sekarang nama-nama anda sedang disebutkan oleh oleh Allah di langit. Bukankah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allahu Malaikatahu la Yusallun ala muallimin Nasil Khairahat Alhitanu Fil Bahr Wahatta Namlatu Fi Juhriha. Semua sedang bersalawat kepada para penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Sampai-sampai ikan paus di lautan dan semut di sarangnya pun bersalawat kepada para penuntut ilmu. Barangkali nama kita tidak dikenal di bumi. Tapi betapa bahagianya kalau nama-nama kita terkenal di langit. Disebutkan oleh penduduk langit. Dikarenakan menuntut ilmu agama. Ilmu, ilmu agama. Banyak orang datang ke majelis ilmu dengan beban. Beban hidup yang banyak. Punya hutang yang terlilit. Punya masalah keluarganya. Punya masalah di sana sini. Musa masalah di kerajaannya. Dia datang dengan beban. Datang, datang dan duduk di majelis ilmu. Mendengarkan firman Allah dilantunkan. Sabda Rasulullah Wasallam dibacakan. Ternyata dia menikmati dan keluar daripada majelis ilmu tersebut dalam keadaan seperti tidak membawa sedikit pun. Karena Allah telah menyelesaikan masalahnya. Bukankah memang otak kita terbatas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Bukankah uang kita terbatas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Ya, hanya Allah yang tidak terbatas untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita makaratanglah majlis. makarat itu rezekinya. Itu rezeki kita. Rezeki kita bukan dari bos kita, rezeki kita bukan dari gaji kita, rezeki kita bukan dari perniagaan kita, customer kita, tender kita bukan. Rezeki kita murni dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan rezeki yang cukup kepada para penuntut ilmu agama. Demi Allah, kita menuntut ilmu agama sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Sama sekali tidak mengurangi tender yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Sama sekali tidak mengurangi customer kita, sama sekali tidak mengurangi. Demi Allah, orang ilmu Betul agama betul-betul karena Allah taala maka dia akan permudah rezekinya dan akhiratnya. Tadi yang sekarang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya menurut ilmu agama ini itu wajib bagi muslim dan muslimah, terutama tentang kewajiban yang misalnya kewajiban yang fardu ain. Apa ini fardu ain? Yang fardu ain seperti fikih sholat, fikih zakat, fikih, fikih-fikih fikih pada umumnya, kemudian ilmu aqidah dan ilmu tentang akhlak dipenting sekali. Jadi kalau bagi saya, sebelum cabang-cabang ilmu lain, Anda kuasai ilmu tiga ini. Yang pertama ilmu aqidah, tauhid, penting. Yang kedua ilmu fiqih. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Ini penting. Adapun sisanya tentang perkara muamalah, tentang perkara apa, maka ini Anda pelajari sesuai dengan kebutuhan Anda terhadap ilmu tersebut. Contoh, Anda seorang seorang pedagang nasi goreng. Maka pelajaran fikih muamalah yang Anda pelajari adalah sebatas hukum berdagang masih uh, ber dan hal yang terkait dengannya. Ada pun Anda tidak diwajibkan belajar ilmu trading, ilmu cryptocurrency, ilmu bitcoin, ilmu blockchain, macam-macam. Banyak ilmu-ilmu gitu sekarang muamalah. Itu tidak dipelajari kalau misalkan itu fardu ain. Fardu ain adalah yang menjadi lingkup bagi Anda. Contoh Anda belajar di luar sekolah, menjadi seorang CEO atau COO. Berarti Anda harus pahami bagaimana struktur seorang leader dalam fikih muamalah tentang penggajian kepada karyawan, tentang, tentang, hak kepada karyawan, tentang hak kepada kita dan seterusnya. Tentang muamalah, bagaimana kalau kita ingin lolos tendernya, ada hukum gratifikasi atau tidak dan seterusnya seterusnya. Itu perkara muamalah pelajari. Adapun yang fardu ain tiga ini, ilmu akidah, tauhid, ilmu fikih, ya, fikih ibadah yang paling penting. Kalau mau nikah maka belajar fikih nikah. Kalau mau bisa beribadah semua kewajiban ibadah. Mau umur berarti dia belajar fikih manasik. Ya, maka yang ketiga baru adalah tentang akidah dan tentang akhlak. Ini akhlak penting. Saya seumur umur uh, merasakan pentingnya belajar akhlak baru sekarang sekarang. Menyesal saya sekarang sekarang. Ternyata penting untuk melembutkan hati dengan akhlak. Memandang bahwa semua orang ini lebih baik daripada saya itu penting. Karena kalau ilmu akidah dan fikih tidak dibarengi ilmu akhlak, umumnya kita akan ujub dan sombong dengan ilmu-ilmu kita yang sedikit ini. Ya. Kemudian diantara Uh, faedah berikutnya dalam menuntut ilmu agama adalah membuat hidupnya menjadi tenang. Membuat hidupnya menjadi tenang. Jadi karena kan arti daripada zikir yang Allah sampaikan ada bizikrillah tatmainul qulub kecuali dengan berzikirlah kau akan tenang. Yang dimaksud dengan zikir tersebut apa? Ilmu. Ilmu. Jadi orang yang semakin dia belajar ilmu agama, semakin mudah menjalani kehidupan dunia ini. Rasa-rasanya enggak sulit-sulit sekali. Kenapa orang rumit sekali menghadapi masalah? Rasanya masalah kecil bisa menjadi besar begini ya. Rasanya suatu problem kecil di kantor bisa menjadi besar dan kompleks dalam hidupnya. Barangkali cara pandangnya bukan cara pandang orang yang belajar agama, cara pandang kapitalisme yang dihadapi, cara pandang sekularisme yang dihadapi, cara pandang liberalisme yang dihadapi. Kalau cara pandang kita cara pandang Rasulullah SAW dalam memahami setiap kehidupan kita akan rasa tenang saja. Bukankah orang paling bahagia di permukaan bumi adalah para Nabi dan Rasul? Tapi berberangan dengan itu mereka adalah orang yang paling berat mendapatkan cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi bala anak Orang yang paling berat mendapatkan cobaan adalah para nabi dan rasul. Kok bisa? Orang paling berat mendapatkan cobaan tapi paling bahagia di permukaan bumi. Mengapa? Karena ilmu yang buat mereka bahagia. Ilmu yang membuat mereka bahagia. Itulah yang menjadi kita bisa bahagia di dunia ini. Terin. kalau bukan ilmu lalu kita mencari kebahagiaan dari mana lagi? Maka berbahagialah yang sudah diberi kesempatan untuk hadir live streaming, offline maupun online. Ya, yeah. hadirin sekalian terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga cara agar ilmu bisa menenangkan adalah dengan mengamalkannya mau tidak mau. Kita semakin mengenal Allah maka kita semakin bahagia, semakin jauh dari Allah maka kita semakin sengsara. Kebutuhan kita pada ke, terhadap ketenangan ini ini sangat urgent. Bukankah orang semua sekarang sedang mencari ketenangan? mereka mencari ketenangan di keramaian mereka mencari ketenangan di tempat-tempat Lab music atau mencari ketenangan di diskotik mencari ketenangan di party mencari ketenangan di coffee shop tidak mendapatkan kira ketenangan di sana ketenangan itu ada di sini di majelis ilmu bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabullah wa illa nazarat sakinah tidaklah so, orang duduk di majelis ilmu kemudian adalah firman Allah yang terbacakan sabda Rasul yang terlantunkan illa nazarat alaihi musajinah. kecuali pasti ketenangan akan turun di hati-hati mereka wa umur rahmah dan mereka diliputi oleh rahmat dari Allah kasih yang dari Allah wakafatumul khaffa wa malaikah dan malaikat menaungi mereka dari atas-atasnya wazakarahumullahu fiman indah dan disebut nama-nama mereka di langit ini menunjukkan bahwa ketenangan itu didaih di surga dunia karena surga dunia berubah majelis ilmu kata Syekh Lusam inna fi dunia jannatan sesungguhnya di dunia ini ada di surga. Man lam menjadi lam jannah Siapa yang tidak masuki surga dunia maka tidak bisa masuk surga akhirat. Wahia Dia adalah tempat-tempat zikir itu tempat-tempat menuntut ilmu agama. Hadirin sekalian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan daripada menuntut ilmu agama, dia ternyata seorang yang belajar ilmu agama lebih baik daripada seluruh bintang. Jadi kata Rasulullah SAW, alimi ala al-abidi al qamari ala al Keutamaan orang yang menuntut ilmu agama dan dia alim lebih utama daripada daripada abid. Abid cuma yang beribadah saja tapi tanpa berilmu. Seperti keutamaan rembulan di atas para bintang-bintang. Lihat rembulan itu besar sekali. Besar sekali Uh, bentuknya kalau kita lihat dari jauh dari dari bumi dibandingkan bintang-bintang yang lain Rasulullah merumahkan akan mencolok sendiri cahaya rembulan dibandingkan cahaya bintang-bintang begitulah orang-orang yang punya ilmu dia akan nampak bersinar dan berkilau dibandingkan orang-orang lainnya karena punya ilmu agama maka kita nantinya akan mendapatkan kemuliaan kalau kita menuntut ilmu agama untuk kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita harapkan. Kemudian para ilmu juga mereka pada dasarnya harus seniat yang ikhlas. Jadi cara niat ikhlas dalam ilmu seperti apa? Jadi dulu Imam Ahmad pernah ditanya, Ya Imam, bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata Imam, lillahi aziz. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah itu berat. Walaikinnahu shay'un Tapi ia adalah sesuatu yang membuat aku cinta kepadanya. Maka aku menuntut ilmu. Sehingga orang yang mencintai ilmu amat mudah untuk menuntut ilmu agama. Mengapa kita sedikit effort kita dalam menuntut ilmu agama? Rasanya malas kalau dengar kajian. Karena kita belum cinta. Bukankah kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan mengusahakan dengan segala macam effort yang kita punya untuk mendapatkannya? Maka sama. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan mengeffort seluruh kemampuan kita. Orang, kalau dia mencintai sesuatu yang dicintainya, dia akan mengorbankan. Bukankah kemarin, ada konser Coldplay sampai sampai mereka beli tiket ke Singapura untuk menonton Coldplay doang yang barangkali mereka ngelihat dari jarak kejauhan mungkin gak ada deket jauh doang pulang bawa ketenangan yang hampa tapi berbeda orang di majelis ilmu ini. ini majelis ilmu gratis nggak bayar kita kita kajian-kajian musik -kajian, musik gratis nggak bayar tapi betapa banyak orang lihat mencari ketenangan di sana padahal ada ketenangan di sana adik-adik sekalian karena itu kata Imam Ahmad, al ilmu la ya'diluhu liman sahhat Ilmu itu tidak setara dengan apapun kalau ada orang yang niatnya benar, niatnya benar. Abu Abdullah? Bagaimana agar kita benar niatnya wahai Abu Abdullah? Maka kata beliau, niatkanlah raf'ul jahli an nafsihi wa ghairi. Niatkan setiap kali kita menuntut ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Karena semua diantara kita terlahir dalam keadaan bodoh. Semua di antara kita terlahir dalam keadaan tidak tahu. Yang tahu ketika hendak ketika lahir ke dunia ini tahu Allah berikan ilmu kepadanya langsung tanpa ilmu agama adalah para nabi dan rasul saja. Mereka punya ilmu laduni namanya. Ilmu laduni itu ilmu yang dimiliki oleh mereka atas Allah berikan kepada mereka. Sisanya tidak punya ilmu laduni. Maka kalau ada orang yang dia ngerasa dia tidak perlu untuk ilmu agama karena sudah punya ilmu laduni, maka berarti dia sama saja mengaku sebagai seorang nabi. Karena hanya Nabi saja yang punya ilmu dunia. Sisanya maka menurut ilmu agama. Buktinya apa Imam Bukhari? Berjalan ribuan kilometer untuk mendapatkan hadis. Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais. Perjalanan dua bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis. Mendengarkan sabda Rasulullah SAW saja. Karena Jabir bin Abdullah itu meskipun sahabat. Tapi dia Islamnya belakangan. Sehingga banyak riwayat-riwayat yang tidak dia dapati. Seperti Abu Hurairah bertemu dengan Nabi hanya empat tahun. Abdullah bin Abbas bertemu dengan Nabi hanya empat tahun. Dia tidak malu-malu untuk mencari ilmu kepada sahabat-sahabat yang senior lainnya. Seperti Abu Bakar, Umar yang berjumpa dengan Nabi SAW sejak lama. Akhirnya riwayat per hadis paling banyak. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Abdullah bin Abbas. Karena mereka mencari ilmu ketika Nabi SAW sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa keutamaan kita mencari ilmu agama. Imam Ahmad bin Hambal Menurut ilmu agama mengumpulkan kitab mustadnya Musad Ahmad, Ahmad kitab kumpulan hadis-hadis yang beliau cari itu beliau kata Ibnu Jauzi keliling dunia dua kali jadi kalau keliling dunia keliling dunia yang berkualitas bukan hanya untuk memenuhi feed di Instagram bukan hanya memenuhi uh, feed di TikTok tapi betul-betul mencari ilmu seperti yang dilakukan oleh Muhammad keliling dunia betul, -betul mencari ulama di setiap pelosok-pelosok mencari tabi'in, mencari sahabat yang masih hidup. Maka itu yang menjadikan Imam Ahmad berkah ilmu jadi dia hafal satu juta hadis, alfu alfi hadis. Dikarenakan menutup ilmu agama. Kita lihat bagaimana para ulama seperti Ibnu Tahir beliau pernah kencing berdarah dua kali, satu di Baghdad, satu di Irak. Ini menunjukkan bahwa perjuangan yang mereka lakukan luar biasa. Ada ulama juga yang mencari hadis sampai-sampai mereka menjual sendal mereka Dan genteng-genteng mereka. Bayangkan kalau sudah menjual genteng dan sendal berarti sudah nggak punya apa-apa lagi kecuali itu saja akhirnya apa kata ada para ulama mantan double hadis aflas ya yang butuh ilmu maka dia akan maka dia akan ya dia, dia akan pilot karena memang butuh effort oleh karena itu ada enam hal yang menjadi patokan daripada menuntut ilmu agama kata Imam Syafi'i enam hal kata Imam Syafi'i Seunbikan majmu'i habibayanin. Zaka'un. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua, wahirsun. Yang kedua adalah semangat. Yang ketiga, Wastibarun. Bersabar. Yang keempat, qatun Bekal. Yang kelima, Wasuhbatu ustadin Bersahabat dengan guru. Yang keenam, Watulu zamanin. Waktu yang panjang waktu yang panjang. Enam hal inilah yang menjadi patokan kita menuntut ilmu agama. Sehingga ilmu agama harus diraih dengan kecerdasan. Mau tidak mau, yang pesantren harusnya adalah orang-orang cerdas. Kebanyakan terotep di negara kita, yang pesantren itu adalah orang-orang yang gak lulus PTN, yang gak lulus tukalah favorit, atau yang bandel banget, pesantrenin kamu pesantren. Akhirnya, isi-isi pesantren ada pesantren rock and roll akhirnya jadikan film sinetron lagi padahal pesantren itu harusnya orang-orang berilmu kita tahu yang bermajlis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang cerdas semua yang menghafalkan semua ilmu-ilmu makanya kata para kata Aisyah tidaklah sahabat duduk di samping Nabi kecuali hafal semua yang disampaikan oleh Nabi tanahnya apa sahabat cerdas dan Nabi SAW itu kan public speakingnya nya hul karim jawami aw, awakhirul Kalim, jadi Nabi SAW itu kalau pembukaannya pembukaan yang memukau. Kalau penutupan closing statementnya closing statement yang memukau. Dan kalau berbicara, berbicara itu singkat, padat, runut dan jelas. Saya tidak berbicara satu paslon ya, tapi maksudnya adalah jelas. Lihat yang dia maksud di sini berarti Rasulullah SAW kalau berbicara sedikit yang dengar sahabat itu langsung berarti menunjukkan betapa jeniusnya Nabi dan betapa cerdasnya para sahabat. Karena tidaklah ada orang yang memahami sedikit perkataan Kecuali pasti dia adalah orang cerdas Tapi kalau orang butuh dijelaskan lagi Butuh di elaborate berkali-kali ya Kalau bahasa startupnya kan Can you elaborate please? Padahal sebenarnya kan dia gak paham <laughs> Sebenarnya dia pengen dijelasin lagi Tapi maksud daripada itu Orang yang bisa memahami perkataan sedikit Itu adalah orang-orang yang cerdas Berarti sahabat cerdas Itu yang menurut ilmu bersama Nabi bukan orang-orang yang yang tidak bisa menutup ilmu. Oleh karenanya butuh kecerdasan. Maka kalau kita punya anak yang cerdas, justru investasi kita jauh-jauh harus ya boleh silakan yang satu ke ITB, yang satu ke UGM, nantinya S2-nya di MIT, di Harvard, Stanford, nggak masalah. Tapi harus ada di antara mereka yang nutup ilmu agama. Kamu jadi ulama, harus ada. Gitu proyeksi kita, gitu mau nggak mau. Karena ulama-ulama kita butuh umat cerdas. Coba kalau kita lihat di tahun uh, dua, uh, 2010 ke bawah deh, kita lihat. Yang populer itu rata-rata apa? Yang masuk TV doang kan? Sekarang baru kita ngeliatin cerdas banyak ustaz-ustaz kita yang cerdas sekali. Banyak yang hafalannya kuat, banyak yang Masya Allah, hafiz Al Quran yang hafal sampai hat, mutunnya segala macam. Ini menunjukkan bahwa memang ini yang dibutuhkan oleh umat selama ini. Bukan yang sekedar lawak-lawakan belakang yang naf tampil TV saja. Ya. Yeah. Uh, kemudian ada pertanyaan kalau tadi ya. Tadi kan pertama katakan wahirsun wastibar bersabar. Bersabar nih bersabar terhadap duduk lama-lama di di di, di, kaki-kaki para guru. Ini butuh kesabaran. Antum boleh ikut daurah. Ikut daurah itu seharian. Kalau antum ikut daurah itu seharian. Kalau oh, daurahnya di hotel enak, kalau so, di masjid pegel kepala ini apa nih? punggung. Antum enggak enak seperti anak-anak bisa senderan. Antum enggak bisa. yang tembok bisa senderan tuh. <laughs> Tapi sisanya gak bisa sendirian. Ini pegel. Pegel ini. Berjam-jam. Butuh kesabaran. Dan kesabaran inilah yang bisa mengatakan kita kepada surga. Sabar. Karena nanti malaikat akan berkata, Assalamu alaikum bima sabartum. Keselamatan atas terjurahkan kepada kalian, atas kalian bersabar selama di dunia. Sabar berarti. Kemudian, wabul Butuh modal. Mau gak mau, penutup ilmu itu harus beli kitab. Harus, kalau ada daurah, misalnya ada daurahnya berbayar, ikut berbayar. Kalau ada, butuh bensin untuk pergi ke masjid, Butuh bensin. mau nggak mau harus ada modal. Yang terakhir yang kelima adalah bersahabat ustadzin. Harus sahabat dengan ustad mau tidak mau kita harus kenal dengan ustadznya dan dan saya setiap kali saya belajar dengan guru saya berusaha untuk menjadikan syekh itu atau ustad itu kenal sama saya. Gimana pun caranya. Dan umumnya kalau yang semacam ini kita nantinya akan mudah untuk bertanya tentang satu persoalan kepada dia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman. Waktu yang panjang. Dahulu ada, ada, ada tabi'in yang belajar kepada Abu Hurairah selama 20 tahun. Tapi tabi'in yang belajar kepada Imam Malik selama 35 tahun. Bayangin, duduk di majelisnya 20 tahun, duduk di majelisnya 35 tahun. Dan kalau kita lihat sekarang ada di majelis-majelis seperti Ustaz Abdul Hakim, Abdul Allah, itu murid-muridnya ada yang duduk 15 tahun, 10 tahun, 10 tahun 20 tahun. Di majelis beliau. Karena beliau khataman, Sahih Bukhari itu berapa tahun? 26 tahun. Khataman Sahih Bukhari setiap Sabtu itu, setiap Sabtu Dhuha beliau beliau majelis Sahih Bukhari itu baru hatam selama 26 tahun. Ini menunjukkan bahwa keistiqomahan murid-muridnya dan istiqomahan gurunya luar biasa. Ya. Ah, ada pertanyaan, kepada siapa kita mengambil ilmu agama? Maka jawabannya ada pada Imam Malik. Ketika ditanya, ya Abi Abdullah, ji itu ka min sittat ashur. لا nah jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang berilmu yang berhak untuk kita ambil ilmunya adalah orang yang akidahnya benar Pertama, orang yang akidahnya benar, jadi tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang akidahnya rusak. Dia menganggap bahwa Allah di mana-mana, dia menganggap bahwa bahwa uh, pemahaman agamanya salah terhadap takdir. Misalnya, dia menganggap bahwa semua manusia itu selama belum tercatat dalam waktu bisa kita lakukan, berarti dia termasuk qadariyah. atau kita nggak bisa melakukan sama sekali kecuali butuh betul Allah yang maksakan kita, termasuk maksiat kita yang kita lakukan. Ini atas izin Allah ini jabariyah. eh, keliru. Berarti memahami bukan ahlus sunnah wal jamaah. Atau Muhammad takfiri seperti Khawarij. yang mudah mengkafirkan Kamu muslimin. Akidahnya rusak. Atau orang-orang yang dia murjiah. Murjiah itu kebalikan daripada khawarij. Dia menganggap bahwa orang e, tidak bisa melakukan kekufuran selama keimanan dalam hatinya dia nggak kafir. Meskipun dia berulang ulang kali mengucapkan kalimat kekufuran dia nggak kafir. Ini murjiah. Nah, itu berarti akidah-akidah yang rusak. Atau dia berguru kepada orang syiah tidak boleh maka akidahnya harus benar akidah harus sunnah berjamaah yang kedua guru tersebut kompeten di bidangnya jadi tidak bisa kita uh, mencari guru yang tidak kompeten di bidangnya berarti untuk mengetahui kompeten di bidangnya atau tidak lihat background pendidikannya Background pendidikannya lihat dia pernah belajar di mana Iya meskipun beliau pernah belajar umum misalkan tapi lihat dia belajar agama ke siapa ke apa ke guru siapa Kita apa yang telah dipelajari dilihat inilah ya kemudian jadi latar belakang pendidikannya kemudian yang, 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 ketiga adalah amalan sehari harinya amalan sehari harinya jadi nggak bisa kita nggak ilmu ke guru gurunya sambil live tiktok sambil ngerokok gimana tuh ilmu dari guru seperti ini ini bukan guru yang baik untuk diambil ilmunya guru itu betul betul menjaga muruahnya menjaga meruahnya, dia jaga pakaiannya, dia jaga sopan santunnya, dia tidak berucap kata-kata yang kotor. Karena ada Habib yang mengucap kata-kata kotor. Ada. Bagaimana bisa menutupi dari guru yang seperti ini? Nah, kemudian guru-guru yang misalnya tidak beradab. Misalkan duduknya duduknya juga tidak sopan. Atau justru orang tua salim sama dia. Ada sih pernah dapati. Ada. Kiai. Itu di video kan. Bagus apa gitu. Itu salim sama dia. padahal orang tua salim. Wah Allah. Ini bagian daripada hal yang tidak beradab kita pilih berarti yang guru yang tadi akidahnya benar, ilmunya benar dan gurunya mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Inilah yang kita cari dari guru-guru tersebut. Ya. Nah, jadi karena kan memang ilmu ini berat. Ilmu agama ini berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW "Inna Kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat. Berarti ilmu agama memang dan karena beratnya ini menunjukkan pahalanya besar di sisi Allah. Beratnya barangkali bukan dalam menghafalnya, beratnya adalah dalam kesabarannya. Betapa banyak orang tidak sabar dalam bentuk ilmu agama. Inilah yang menjadikan harusnya kita bersabar. Dikarenakan menurut ilmu juga penting bagi menurut ilmu untuk memilih teman-teman yang soleh. Mau tidak mau ketika kita hijrah, kita taubat, circle kita harus ganti. 2004 circle ganti. Nah, harus ganti. Ganti yang soleh-soleh. Gak pasal kita bongkar pasang-bongkar pasang circle. Pasang yang kemarin-kemarin circle -kemarin hanya sekedar kenal saja. Sekarang harus cari istri, -istri langsung oleh soleh Yang ngajaknya poster isinya kajian kajian. Saya se mungkin sering bilang Saya ke Malang waktu itu kan Nah ke Malang saya ketemu sama bapak-bapak Dia itu nanya ke saya Ustaz, ngisi kajian di Malang waktu itu Ustaz, Ustaz abis ini ngisi kajian di mana lagi Saya bilang, saya ngisi kajian sini 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 sini. Saya, saya, saya kasih apa alamat-alamatnya Saya tunjukin Terus dia, dia bilang saya Namanya, saya menyesat. Setiap hari itu kerjaan saya karena saya pensiunan, setiap saya hari cari majelis-majelis ilmu kata dia. Jadi WA-nya. Poster-poster kajian dikirimin ke teman-teman ini semuanya via japri. Kalau poster kajian dikirimin, nih set. yang baru ini dikirimin Kadang isinya itu nasihat-nasihat japri. Japri nasihat juga. Kapan terakhir kita ngirim nasihat ke teman kita via japri? Kapan? Kapan ngirim poster kajian ke teman kita via japri? Kapan ngirim poster dakwah? Kapan? Japri, bukankah Japri lebih berkesan daripada status terkadang? Karena status kita tuh dia sering oh salah. Tapi kalau Japri, oh ini orang berarti memeratkan saya sekali. Ya Japri. Ah, hal, hal demikian minyak luput nanti kita. Dikarenakan kita tahu semua teman duduk itu sangat mempengaruhi. Masa lalu jadi soleh, orang yang soleh duduk itu eh, sama seperti kehamil misk nafil filkhir. Teman seperti dia membawa parfum. Kita berarti mendekati orang yang jualan parfum. Kalau kita nggak beli kepada dia, kalau nggak kita kena parfumnya, kalau nggak kita dikasih hadiah, hadiah, -hadiah parfum, mau nggak mau. Tapi kalau kita ke pandai besi, kita dapat percikan apinya, kita dapat bau e, bau apinya. Akhirnya ini e, menjerumuskan kita ke dalam bau badan. Nah, ini menjadikan pada dasarnya teman itu sesuai dengan e, apa yang menjadi prioritasnya. Kalau kita prioritasnya motor contohnya, mau nggak mau teman ini sirkulnya dingin motor semua. Kalau kita circle, kalau kita prioritasnya adalah uang, mau nggak mau, circle kita adalah orang-orang yang usianya uang terus, kan gitu. Teman itu sesuai dengan priority kita dalam kehidupan, itu teman. Dan teman itu akan membentuk secara sendirinya oleh Allah Subhanahu Allah, SWT. Allah SWT akan bentuk teman itu sesuai dengan priority kita. Makanya kalau kita prioritas kita ilmu, teman-teman kita juga akan ilmu, karena akan senang dengan ilmu juga, gitu ya. Karena kata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalilih. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalian hadukum aman Maka lihatlah sekalian kepada siapa kalian berteman. dikarenakan kata kata para para ulama asal ibu sahib bapak taharab mengatakan bahwa teman itu menarik entah kita yang menarik dia untuk menarik kebaikan atau kita ditarik dia menuju kebaikan atau keburukan. Teman, berarti memilih teman harus selektif, harus selektif. Mau tidak mau. Kalau sekedar kenal silakan sekedar kenal. Iya bersalin siapa? tapi intens, duduk bersama, nongkrong bersama, duduk bersama, kemudian jadi pergi bersama, itu butuh kolektif. Gak bisa sembar sembarangan. Sembarangan. Iya. Yep. Hmm. Kemudian, dalam menuntut ilmu ini juga pada dasarnya kita harus mengikhlaskan niat-niat kita dengan banyak menyembunyikan menyembunyikan amal-amal ibadah kita. Dikarenakan kita bisa tertolong untuk bisa istiqomah karena kita punya amalan tersembunyi. Jadi kalau ditanya, Ustadz apa yang bisa membuat kita istiqomah? Maka jawaban saya satu, Perbanyaklah amalan ketika sendirian. Itulah kunci istiqomah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, di sholat malam, cobalah sholat malam kamu jangan diketahui oleh siapa Kalau kamu bisa istiqomah, untuk ibadah-ibadah sedekah, coba sedekahmu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Itu yang menjadikan bisa kita istiqomah jalan Allah SWT. Ya. Jadi tidak perlu ada orang mengetahui. Uktum hasanatik hasanatika kama taktumu Sembunyikanlah amal ibadahmu sebagaimana kau sembunyikan dosa-dosamu. Ya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menutup ilmu juga pada dasarnya ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, dalam menuntut ilmu agama memulai dengan ilmu-ilmu pokok. Memulai dengan ilmu-ilmu pokok. Berarti dalam ilmu agama butuh tahapan-tahapan, step by step. Nggak bisa orang level SD baca di stasi s 3 Profesor. Nggak bisa. Akhirnya dia akan. Susah. Tama Antum sekarang akhirnya belajar coba, Kitab al muhalla Kari' Ibn Hazm. bingung. Itu kitab, dalam level para da'i itu tiga level yang tinggi. Dari sisi bahasanya, cukup kasar beliau uh, memilih diksi itu berarti ada kita kita memang nggak cocok untuk ilmu pemula pemula ilmu pemula hari kita kita cocok pemula jadi cara kita dalam mengetahui ini cocok untuk saya atau tidak maka berarti bertanya kepada guru ustad kira-kira ilmu ini cocok tidak untuk saya saya harus belajar ilmu apa ya. kemudian yang berikutnya harus dengan menghafal harus dengan menghafal maka mau gak mau kita sekarang sebagai penuntut ilmu harus hafal yang penting-penting. Contoh, zikir pagi petang wajib dihafal. Anda sekarang kalau ada agenda zikir pagi petang di sini kan tiap pagi, Anda hafalkan itu. Urutannya hafalkan. Kalau bisa nanti setiap zikir pagi petang nggak usah banyak dibaca, Itu dihafalkan. Yang kedua yang perlu dihafal apa? Bacaan sholat kase harus dicek nih. Kalau bisa saya suatu waktu pengen ngecek bacaan sholatnya satu-satu. Ya. Yeah. Yang sampai masih ada yang walagolin, bukan walagolin. Atau masih salah-salah bacaannya. Nah, saya juga wah, wah, harapkan Anda hafal bacaan zikir selesai sholat. Jadi zikir selesai sholat kita usahakan gak perlu dipimpin imam. Karena emang juga gak ada zikir jama'i dalam Islam. Dalam agama kita gak ada zikir jama'i. Rasulullah pernah zikir berjama'ah selepas sholat. Tapi itu pada saat awal-awal sahabat belum belajar. Tapi sisanya zikir sendiri-sendiri itulah kesunahan dari setiap madhab mengatakan bahwa yang lebih afdalah adalah zikir dan bagaimana bisa kita zikir sendiri kalau kita nggak menghafalnya maka kita hafalkan dari sekarang zikir-zikir pada -zikir sholat kita kemudian yang ketiga menghafalkan doa 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 nah, doa doa kita usahakan boleh boleh bukan nggak boleh kita pakai doa bahasa Indonesia tapi sebaik-baik doa yang terlantunkan dari seorang hamba adalah ketika dia mengucapkan doa sebagaimana Rasulnya mengajarkan doa-doa. Karena diutusnya Rasul itu bukan hanya sebagai good example dari perilaku, tapi good example juga dari lafal doa. Maka Rasul ketika berdoa itu supaya diikuti oleh kita. Makanya Rasulullah itu kalau doa dijaharkan supaya diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya. Ya. Di antara doa Rasulullah SAW yang paling sering adalah Rabbana tina fitunia sana filah kata sakinah tabenar. Yang mukalibul khub sebab banyak doa doanya Allah inni alukir jannah.

ya itu bagus sekali ya kemudian juga yang dihafal selainnya adalah minimal jus ama bisa mah ini, ini saya sesuaikan dengan kondisi antum di sini ya, jus ama ya tapi nah, kalau <tuk> saya suruh hafalkan 30 jus berat juga jus ama hafalkan jus ama ini sekiranya yang beberapa penting yang perlu dihafal kita ya dalam dalam ilmu agama berarti harus ada yang dihafal siapa yang dihafal, dihafal yang ketiga yang ketiga tadi kan yang pertama mengikhlaskan niat yang kedua adalah bertahap dalam untuk ilmu agama yang ketiga adalah mencatat. Nah semoga Allah merahmati yang mencatat baik dengan tulisan fisik atau di handphonenya. Ya yeah. mencatat minimal mencatat. Ya yeah. dan Allah maha tahu siapa yang buka handphone untuk mencatat siapa yang buka WhatsApp. <laughs> yeah. Jadi mencatat mencatat di notes. Nah itu nah, kemudian yang berikutnya adalah memurojaah. Murojaah itu mengulang. Mengulang itu contoh kayak materi kemarin, materi misalkan materi pekan lalu tentang kitab tauhid, pekan pekan yang lalu. Itu dilihat oh materi tentang ini, faedah tentang ini dicatat. Karena itu diulang, diulang berkali dibaca. Siapa tahu bisa menang kuis, ya kan? <laughs> ya meskipun niatnya bukan menang kuis tapi niatnya adalah untuk mengulang-ulang hafalan supaya lebih berada di otak kita. Dikarenakan memang hampir semua sepakat bahwa cara kita mengukuhkan hafalan dalam otak kita sehingga kalau ditanya bisa menghadirkan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan adalah harus dengan mengulang hafalan. Makanya tidak ada cara lain dari para penghafal Quran kecuali dia harus memurojaahnya. Mengulang-ulang kembali. Itulah memang amalan harian dan zikir harian daripada seorang penghafal. Dia mengulang-ulang terus setiap hari. Itu mau tidak mau. Ya. Yeah. Um, Kemudian hal yang juga perlu dilakukan uh, adalah menjaga adab, menjaga adab. Anda harus menjaga adab. Menjaga adab di majelis ilmu seperti apa? Selain mencatat, kita juga khutu. sehingga di majelis ilmu tersebut, tujuannya kita membuat tenang, ten 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 tenang, tidak mengobrol, tidak uh, apa namanya, tidak tidak tidur misalnya, atau sebagainya. Ya, yeah. saya yeah. yeah. pernah. Saya pernah satu tingkah cerita saja. Setiap kali khutbah, ee, apa namanya? Saya kadang-kadang suka nyindir yang tidur. Ya, misalkan saya, saya bilang di khutbah, ee, apa susahnya kita untuk mendengarkan khutbah yang hanya satu menit dua menit saja? Semoga Allah merahmati yang tidak tidur pada khutbah saya. Langsung <laughs> Dari sebetulnya gini, gini, gini. Ya, udah bangun. Ada bisa-bisa kayak gitu. Ya, Ya meskipun kalau tidurnya alaiha ilmu makin tidak pantatnya tidak langkat gitu itu masih sah tidak perlu wudhu lagi. Tapi eh, makanya khutbah hendaknya kalau khutbah itu singkat singkat. Anda kalau diminta khutbah jangan sampai pula seperti kajian satu jam dua jam. Aduh, kasihan orang yang khutbah. Saya selama khutbah saya belum pernah lebih daripada 20 menit maksimal tuh 18 menit saya pernah hitung pakai karena saya dulu kan di Kalimantan saya record sendiri khutbah saya paling maksimal 17 menit 18 menit belum sampai ada 20 menit lebih sekarang itu orang khotib 30 menit 40 menit 1 jam ini kajian sebenarnya bukan khutbah iya karena sebaik-baik khutbah itu singkat dan sebaik-baik sholat itu panjang ya eh, gitu kata Rasulullah emang hadisnya demikian di antara kefakihan seorang hamba adalah ketika khutbahnya singkat-singkat dan sholatnya dipanjangin berarti dipanjangin itu sholatnya bukan ya kalau khutbahnya panjang sejam pacinya ikul hu sama aja jadinya balikan sunahnya kebalik nah itulah yang yang, yang menjadikan harus dengan fikih fikih ya. ya. kemudian selain beradab adalah yang terakhir yang terakhir poin terakhir, terakhir, terakhir adalah meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon doa mem, uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon uh, agar ilmu yang bermanfaat ya inilah beberapa tips kalau ini dari saya pribadi kalau tadi dari Imam Syafi'i ini adalah dari saya untuk ilmu di, di, di zaman sekarang ini Ya. Yeah. Uh, dan teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap hari ada ceramah kita dengar. Masih Meskipun 30 menit. Anda sekarang pulang ke, ke misalkan pulang ke, ke, ke rumah, itu estimasi berapa? Estimasi berapa jam? Oh, tiga 30 menit. Ada, ada bisa ceramah-ceramah di YouTube kita misalkan penjelasan ustaznya cenderung lebih slow, slow. Nah, kita bisa autor auto speednya Bisa menjadi nah, 1,5, 1,25. Bisa dengar perjalanan. Yang penting jangan ada satu hari tanpa majelis ilmu. Satu hari tanpa dengar ilmu. Eh, meskipun kajian saya misalkan di sini tidak setiap hari kan. Ya sepekan hanya bertemu dua kali maksimal. Maka maksimalkan di luar. Eh, misalkan ada kajian-kajian sempat pada maghrib atau baru subuh. Misalkan di, di dekat waktu masjid. Ikuti hadiri. Ya, kalau weekend-weekend biasanya banyak yang baru subuh masjid-masjid. Biasanya kalau weekend. Kalau hari-hari biasa seperti biasa pada maghrib kebanyakan. Pada, pada maghrib kebanyakan. Nah itu kita hadiri, hadiri. Hadiri macam itu. Nah kalau sekarang juga banyak menurut ilmu agama yang versi apa namanya bertahap online ikuti itu halakoh halakoh majelis ilmu insyaallah luar sekolah juga mau buat platform ya namanya apa Hasan Islamic silahkan anda kunjungi jangan lupa like subscribe nggak ada sebenarnya itu apa namanya platform semacam ini bisa kita ikutin banyak saya tidak bisa satu-satu platform belajar agama secara runut jadi kita ilmu agamanya nggak stagnan situ situ aja. Bertahap kita. Jadi kita membangun struktur keilmuan yang malah ilmiahnya itu singgasana keilmuan yang struktur dan teratur. Runut. runut. Kan, runut ini mencerminkan pribadi orang. Akhirnya dia nanti ketika menghadapi masalah ini runut. Menjelaskan masalahnya. Kemudian apa problem solving, solving problem solvingnya. Dia jelaskan secara runut. Kalau orang nggak ngerti keilmuan secara berjarah ini akhirnya dia cuman anggot-anggotan saja ketika runut ilmu. Ya akhirnya kalau suka nonton. Kalau enggak, enggak. Seperti sekarang, saya agak sedikit, sedikit, mengkritisi kalau ikutnya kajian kita hanya sekadar ikut kajian yang pernikahan, nikah-nikahan, cinta-cintaan. Akhirnya enggak, enggak bertambah. Keilmuannya sama sekali. Anda ber berpuluh-puluh kali Anda menghadiri majelis, tidak akan bertambah. Ya, yeah. Oke, okay, ini menjadi starting point bagi orang-orang yang hijrah. Tidak masalah. Tapi harus ada progres. Jangan sampai di situ, situ terus. Karena saya lihat orang-orang yang ikut kajian-kajian banyak di TikTok, itu kebanyakan isi kajiannya cinta-cintaan. Kut-kut yang cinta isinya bukan yang isi ilmu agama akhirnya bertahun-tahun dia dulu majelis ilmu ditanya tentang hukum ini nggak tahu ini nggak tahu ini gak tahu akhirnya percuma e, apa namanya bertahun-tahun dulu majelis ilmu maka manfaatkan kita bertahap menteri ilmu agama bertahap supaya kita bisa tahu yang hukumnya ini apa hukumnya apa karena ilmu itu agama untuk bukan hanya dinikmati tapi untuk diamalkan Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan di sesi pada kali ini. Bagi hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Allah Alam. Mungkin ada pertanyaan Mungkin tadi saya menjelaskan tentang ada penuntut ilmu itu, dan kemudian saya juga terbilang, saya biasanya kebanyakan uh, penuntut ilmu itu adalah terikmat ilmu. Bisa. Itu uh, bedanya apa? Biar Kita bisa menjadi pure uh, seorang penuntut ilmu gitu yang benar-benar, uh, mungkin terakhir rencana, sejauh ini, dan apa yang harus dilakukan gitu, nah kemudian. Uh, uh, Terus uh, ya, yang kita adalah bagaimana caranya kita meningkatkan ketika, uh, iman ketika iman ketika putus. Kadang kita putus dan apa namanya rusak lagi. Kadang malas lagi untuk ibadah terus akhirnya lupa lagi dari kajian terus begini. Gimana caranya kita untuk iman? Okay. Terus yang ketiga, tadi saya juga menyinggung masalah pertemanan Nah, uh, mungkin uh, salah satu yang terbaik di sekolah adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang soleh. sementara kita mungkin punya teman yang sebelumnya menurut kita mengatakan kita tuh selalu ke hal-hal yang negatif. Nah, ini kita teman-teman yang seperti itu seharusnya seperti, seperti itu apakah meninggalkan teman seperti itu terus mengatakan kalau untuk pilih berhubungan lagi ataukah misalkan secara gimana supaya harus kita pertanyaan ini. Terima kasih, Ya, Masya Allah, jadilah khair Bagus pertanyaannya, Jibril um, Ada seorang Ustaz Berkata, Faris Munandar, Allah Ta'ala, kata beliau, orang yang hadir kajian, dia tidak mencatat isi kajian. Dia tidak mengulang kembali materi kajian. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk istiqomah ikut kajian rutin. Maka orang ini adalah penikmat kajian, bukan penuntut ilmu. Penikmat kajian. Berarti dia yang sesuai dengan temanya diikut. Kalau nggak sesuai temanya, nggak ikut. Padahal dikategorikan untuk ilmu itu kalau dia menurut ilmu secara runut. Berarti harus ada kitab yang dibahas. Nah, makanya sekarang tiap eh uh, ini kan setiap pertemuan kan kita, kita kita runut ada tematik ada kajian kitab kan. Nah, kajian kitab ini yang membuat kita menjadi butuh ilmu. Karena dibahas sampai khatam. Berarti setiap kali kita mau menjadi butuh ilmu, maka kita harus menghatamkan kitab. Harus ada target gimana caranya kitab ini khatam, bukan sekedar guru hadir kita dengar akhirnya nggak bertambah-tambah ilmunya. Itu, aja yang kemarin kita dibahas. Tapi kalau runut, itu berarti ada pembahasan yang kita bahas bersama. Ya, ada pertanyaan di sana dan seterusnya. Itu yang membedakan antara penuntut ilmu dengan penikmat ilmu. Kemudian yang kedua futur. Bagaimana agar kita uh, tidak berlama-lama dalam futur? Ingat futur itu fitrah. Jadi semua manusia pasti akan mengalami futur. Semangatnya loyo, semangatnya naik. Ya, yeah. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak berlama-lama dalam futur dan ketika futur kita tidak berlaku maksiat tetap di atas sunnah di atas, tetap kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW maka harus cepat-cepat dinaikkan lagi ilmunya di imannya dengan di booster. Dan orang cara boosternya beragam. Nah, kalau cara saya pribadi, saya pribadi cara booster keimanan saya. Saya download video-video ceramah masyayikh atau ustadz yang kalau saya dengar saya naik lagi imun saya dan saya dengerin terus kalau saya lagi down contoh saya kasih referensi saya suka dengar ceramah Ustaz Armin Halim Naro ini kalau anda lihat di youtube saya di downloadnya itu selama beliau semua beliau udah wafat tahun 2007 Armin Allah Rahmat Allah karena kalau denger beliau semangat lagi semangat lagi Nah, ayo kalau lagi putar dengar lagi, dengar lagi terus. Antum mungkin punya preferensi usat siapa nih yang kalau antum dengar video mana nih? Kalau perlu di download itu, di like, kemudian uh, kita dengar terus. Kalau misalkan lagi putar, kadang-kadang itu bisa mengulang kembali tangisan yang sama seperti kita mendengar pertama kali. Iya, kalau hati-hati yang bersih dia mudah tersentuh dengan tangisan-tangisan. Kalau hati-hati yang sulit keras, sulit untuk mengeluarkan tangisan. Karena dan yang dipenghalangi adalah dosa. Ya berarti alhamdulillah demikian. Kemudian yang paling membooster keimanan juga membaca Quran. Mau tidak mau baca Quran. Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Dan petadaburian inilah pembooster keimanan. Kalau bahasa kita fast charging keimanan. Jadi charge itu charger itu bukan ada yang charger biasa tapi fast charger kan fast chargingnya adalah dengan baca Quran. Yang ketiga duduk bersama guru, duduk bersama apa penting mulainya. Ini penting. Saya dulu kau lagi merasa putur-puturnya saya panggil teman-teman yang sekiranya itu lebih giat dibandingkan saya, suruh main ke rumah. Terus saya traktir di rumah. Saya panggil gitu. Dulu pas saya gilip ya. Nah itu saya tinggal di Depok lebih bisa ya. Hari ini saya dapat teman-teman saya yang kok semangat sekali ini dia oh, belajar ya. Hari ini saya minta kontak ya. Suruh main ke rumah saya. Terus dia saya nanya-nanya ke dia. Hari ini semangat lagi. Dia pulang saya semangat lagi. Ada memang yang segitu. Kita ketemu orang bisa membuat semangat gitu lah. Sama seperti kalau kita ketemu orang yang salah, akhirnya semangat kita jadi loyo. Berarti harus ketemu dengan yang betul-betul semangat, ya. Kemudian uh, cara kita pertemanannya gimana? Kalau kita bisa mewarnai, maka jangan dilepas. Tapi kalau kita justru terwarnai terus-terusan, maka dikat. Itu kaedahnya. Ini karena kan kata Rasulullah SAW, "Al-mu'minu al, al wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la wa la ala adahum." mukmin yang bisa bergaul dan bersabar atas keburukan mereka dan dia bisa mewarnai bukan terwarnai maka lebih baik daripada mukmin yang tidak bisa bergaul dan kalau bergaul malah terwarnai berarti yang lebih baik adalah kalau kita mewarnai dan umumnya saya dapat ini mungkin beberapa tips bagi teman-teman teman-teman kita itu bisa terwarnai kalau kita bahasa kita kita baik-baikin mereka saya biasanya mengajak teman-teman lama saja yang dulu di pondok dan banyak teman-teman saya nggak apa namanya nggak mengikuti apa enggak, akhirnya nggak belajar agama lagi nggak belajar agama lagi akhirnya mereka futur ada yang ngerokok lagi ada yang macam-macam kadang, kadang saya ngajak mereka ngapain ke restoran abis makan bus pulang ya kayak ujian ya ya yeah. kayak gitu karena mereka akhirnya ikut ke kita kalau kita sudah berbuat baik kepada kepada mereka itu kita cara mewarnai kayak gitu. Tapi kalau kita belum punya kemampuan untuk berbuat baik kepada mereka, maka minimal kita tetap punya kontak mereka dan kita share share. Ya ingat kalau kita sudah punya prinsip, maka kitalah yang akan dijaga oleh prinsip itu. itu ya. Makanya harus tegas ketika mohon maaf nggak bisa nih, bisa tegas. Tapi ya kalau sebaik baiknya adalah dengan tidak lepas, tapi kita mewarnainya, bukan dilepas total akhirnya dia nggak dapat mendapatkan dakwah, dakwah kita. Ya barangkali itu aja Allah alam.

Nah, ini yang bertanya, Ustaz nah, ini terkait ilmu dan iman jadi mungkin uh, saya pengen bertanya gitu ya ada orang-orang uh, yang dia ilmunya banyak gitu ya, terus ilmunya tinggi gitu, tapi uh, tidak tercermin gitu ilmu ini uh, dengan akhlak atau imannya dia gitu ya, nah itu apa sih yang membuat orang tuh bisa kayak gitu, gitu Ustaz. Apakah memang ilmu dan iman ini tuh selaras atau tidak? Terima kasih. Ya. Jawabannya tidak terpisah. Ilmu dan iman itu terpisah. Ada orang tambahkan ilmu tapi tidak tambahkan iman. Tapi untuk mendapatkan iman harus dengan ilmu. Berarti ada orang dikasih ilmu saja tapi tidak dikasih iman. Ada orang dikasih iman plus ilmu. Berarti Enggak mungkin orang bisa berilmu tanpa berilmu. Tapi sering sekali ada orang berilmu tapi tidak ada beriman. Ada karena kata para teman ulama, man ada ilman walam yazid lam Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah pada dirinya kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Bukankah yang pertama kali diazab di api neraka adalah Al Qur'an awal qiyamati quran orang yang pertama pertama diazab di neraka adalah alim dan para pembaca quran mengapa mereka diazab karena mereka riya ini peringatan bagi saya dan peringatan bagi penuntut ilmu semua bahwa yang berat itu barangkali bukan hafalannya yang berat adalah menjaga keikhlasannya ya itulah yang yang menjadikan kita memohon hidayah kepada Allah. Dan kita memohon hidayah. Hidayah itu bukan hanya butuhkan oleh orang awam. Semua butuh hidayah. Saya pun butuh hidayah. Semua butuh hidayah. Rasulullah SAW berdoa ah memohon kepada Allah. Huda. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal Ya Allah memohon kepada engkau. Huda. Hidayah. Kita berdoa 17 kali minimal sehari semalam. Hidina surat mustaqim Menunjukkan bahwa kita butuh hidayah. Hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa iman. Sehingga dalam zikir, pagi petang kita sih kita berdoa apa? Ingat gak zikir pagi petang minta ilmu bermanfaat gimana doanya? Nah, ada tuh kentai ibu ramu kembali. Kita minta ilmu bermanfaat. Setiap pagi kita minta ilmu bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambah iman. Berarti kalau ada ilmu yang tidak menambah iman, berarti itu bukan ilmu nafi. Bukan ilmu nafi. Dan kalau ada ilmu, yang tidak menambah iman, berarti ilmu tersebut hanya berada di otaknya, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Tawadah. Oh, Ayan, nah, lagi. Ya, oh. <coughs> kan, ke, mau bertanya, jadi yang pertanyaan pertama itu mengenai <coughs> kan ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah melaknat orang yang menginginkan ini jadi itu apa, ya, apakah misalnya ada orang yang mengetahui teknologi pertanian utama untuk misalnya untuk biar bagus tapi karena apa namanya disebutkan biar manusia tidak tahu atau ilmu agama atau hadis yang dia tuh tahu tapi dia sembunyikan gitu atau misalnya kasus bukan katanya sejak beberapa bencana ilmu ada bencana ilmu yang sudah disampaikan tapi setelah yang ilmu ini disampaikan karena takut bolehnya ditinggal gitu yang pertanyaan yang kedua adalah terkait apakah kalau kita eh, ibaratnya itu tentang ilmu yang bermanfaat jadi ilmu bermanfaat ini apakah enggak eh, terbatas di ilmu agama atau misalnya ilmu tentang kehidupan sehari ya, misalnya eh, ada seseorang yang menemukan teknologi tadi bisa teknologi pangan itu biar hasil panen meningkat gitu, supaya nanti eh, ibaratnya manusia akan atau teknologi-teknologi eh, sejenisnya yang bisa bermanfaat dan dia share atau gratis Yep. Uh, mengenai Pelarangan dari menyembunyikan ilmu sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah siapa yang ditanya tentang suatu tapi dia menyembunyikan ilmunya maka akan disiksa di hari kiamat maka yang dimaksud dari hadis ini adalah orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak menyampaikan kebenaran tersebut maka inilah yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Misalnya dia ditanya oleh seorang raja. Raja tersebut menginginkan jawabannya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka si penutup, si alim ini bilang saya tidak tahu. Padahal dia tahu. Dia takut kalau dia menyampaikan kebenaran. Dia takut dihukum oleh raja tersebut. Maka inilah yang mendapatkan laknat di hari, di hari kiamat. Ada pun ilmu-ilmu yang belum tersampaikan pada saat belum memang momennya. Sebagaimana kata uh, Khutifah bin Yaman atau Abu Hurairah. Aku mengetahui dari Nabi SAW. Wia'an dua WA itu dua kantong. Dua kantong dari ilmu. Yang satunya sudah aku sebarkan, yang satunya belum aku sebarkan. Yang satu kalau belum aku sebarkan ini, kalau aku sebarkan aku bisa dipenggal. Berarti ada emang ilmu-ilmu yang belum pantas untuk disebarkan. Dikarenakan itu berkaitan dengan rahasia-rahasia yang belum cocok untuk audiensnya. Contoh, saya misalkan datang ke suatu masjid. Isinya adalah mabok semua. Lebih dahulu mana saya ucapkan, saya mendahulukan saya bilang mabuk itu haram atau saya mau mereka sholat dulu kalau mereka nggak sholat sholat dulu ilmu tentang mabuknya tadi itu saya tunda terlebih dahulu kalau mereka sudah menjalankan yang wajib karena dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa minum, khamer kan gitu inilah yang pada dasar bukan termasuk terlarang karena memang ada hal-hal yang benar -benar perlu ditunda untuk disampaikan seperti sekarang contoh saya menunda pembahasan bahasa sensitif di awal-awal. Tapi sekarang saya sudah sampaikan itu di sekarang-sekarang. Saya rasa itu sudah tepat pembahasan sekarang-sekarang karena Anda sudah memiliki pondasi-pondasi untuk menyatakan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seandainya saya taruh pembahasan sensitif itu di awal, Anda mungkin lari dari, dari saya. Iya. Karena memang ada tahapan-tahapan dalam menerima ilmu. Ada Ustaz satu ketika jadi tanya Ustaz apa hukumnya perayaan ini? Kata dia. Kemudian kata Ustaz ini, nanti itu ada di pertemuan 10. Sekarang baru pertemuan ke-1. Nanti hadir pertemuan 10 ya. Sebelum pertemuan 10, dia nggak tanya lagi. Karena dia tahu jawabannya. Karena emang orang itu butuh sabar sebentar aja untuk menerima ilmu. Dengar, dengar, dengar. Lama-lama, oh ternyata ini yang benar. Ternyata ini yang manis. Hasil dari wadah Sabar tersebut. Berarti memang boleh penundaan untuk menyampaikan ilmu atas dasar maslahatnya. Tapi tidak boleh ketika kebenaran disembunyikan karena dia takut menyampaikan kebenaran tersebut dihukum. Tidak boleh sebagaimana kecuali kecuali itu memudaratkan dirinya sebagai contoh di zaman Imam Ahmad itu fitnah kalau Quran ada fitnah raja khalifah itu menyuruh semua um masyarakatnya harus berucap Quran itu makhluk akhirnya banyak ulama bertauriah ada ulama yang kabur tapi Imam Ahmad tidak Imam Ahmad sengaja berucap Al Quran bukan makhluk akhirnya umat disiksa di penjara ya akhirnya banyak ulama yang kabur tauriah ada yang mengatakan dengan tauriah semacam ini. Uh, Injil, Taurat, Quran, Zabur, ini makhluk. Ininya itu apa? Jarinya, bukan Qurannya, bukan Zaburnya. Tauriah itu. Tapi tauriah. Atau sama seperti Abu Bakar ketika ditanya. Ketika berhijrah ke Madinah. Ditanya, siapa di depan kamu ini? Kata Abu Bakar, Al-Hadi ilat tariq. Dia yang menuntun jalan. Yang dipahami oleh si penanya, penuntun jalan, jalan beneran. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar, penuntun jalan menuju surga. Tauriah. Nah, tauriah itu boleh pada saat darurat. Hal semacam ini. Tapi pada saat tidak kondisi darurat, maka harus menyampaikan ilmu. Apalagi kalau tidak menyampaikan ilmu dengan tujuan untuk mencari dunia. Ya, yeah. demikian. Allah lagi Terima <tuh> mungkin dari yang lain bisa so. ya, silakan aja okay. uh, ya, mungkin ini bisa so. kemarin kebetulan ada diskusi mungkin gitu, sama so. teman ini adalah membahas tentang ilmu so. uh, amalan dan dosa so. kadang katanya kalau oh, misalnya kita tidak tahu oh, tentang ilmu misalkan tentang riba itu so. nah dosa tentang kita ketika melakukan riba itu itu kan tidak terdapat kita nggak tercatat karena kita nggak tahu Nah, ada beberapa orang yang membeli, dia lebih baik dulu, ya, saya nggak lebih baik nggak tahu daripada saya tahu ini, kalau saya tahu ini, saya uh, mendapatkan data tersebut. Nah, sebetulnya pernyataan uh, tersebut benar apa salah dan Nah, itu hukumnya kalau misalnya kita nggak mencari kebenaran dan ilmu. Iya, yeah. sama ada keliru di masyarakat. Mereka menganggap kalau kalau mereka tidak belajar, maka mereka akhirnya tidak tahu hukumnya dan akhirnya nggak dosa. Karena kalau orang sudah tahu, nggak bisa meninggalkan akhirnya dosa. Padahal orang yang sudah dipermudah dan diberi kesempatan untuk belajar dan dia nggak belajar, akhirnya nggak meninggalkan yang diharamkan atau mengamalkan yang diwajibkan, maka dia dosa dua kali. Dua kali. Contoh, orang belajar tentang riba. Oh ternyata riba haram ya. Tapi dia belum bisa meninggalkan riba. Maka dia dosa satu kali. Dosa karena belum bisa meninggalkan. Tapi tidak dosa karena sudah belajar. Jadi orang yang sengaja tidak belajar, padahal diberi kesempatan untuk belajar, ini berdosa. Berdosa. Kalau orang nggak mau belajar, nggak mau belajar, nggak tahu, nggak tahu menahu tentang riba, nggak tahu menahu. Akhirnya dia nggak meninggalkan riba, maka dia dosa dua kali. Dosa karena nggak belajar dan dosa karena nggak meninggalkan riba. Ini orang nggak paham. Akhirnya banyak di masyarakat takut menghadiri kajian-kajian muamalah, takut diharam-haramin kata dia. Iya, ah takut diharam-haramin akhirnya enggak ikut ah. Terharam lagi pekerjaan saya. Terus saya nggak saya risan lagi. Padahal kalau Anda belajar, Anda mengunggurkan dosa Anda. Harusnya ada dosa, tapi jadi dosa. Jadi dosa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk belajar. Contoh, orang yang berada di pelosok daerah, yang tidak ada akses untuk internet, tidak ada akses untuk mendengarkan, tidak ada dai di sana di pelosok-pelosok daerah sama sekali. Maka mereka diuzur karena kebodohan mereka. Dan kalau mereka mati dalam keadaan belum pernah mendengarkan Islam, belum pernah mendengarkan Rasulullah, belum pernah ada dai di sana, atau mereka hidup seumur hidup dalam keadaan tuli dan bisu, maka mereka adalah ahlul fatrah. Termasuk ahlul fatrah yang nanti ketika meninggal dunia, maka dia akan diuji di akhirat untuk terjun ke dalam neraka. Kalau dia mau terjun maka dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak mau terjun maka dimasukkan ke dalam neraka. Al-Fatrah. Ya itu. Babila memang mereka hidup dalam kondisi primitif. Tapi sekarang rasa-rasanya. Apalagi di perkotaan. Orang Bandung misalnya. Saya nggak belajar. Saya gak ada kajian soalnya. Gimana gak ada kajian? Antas scroll TikTok saja. Scroll yeah, Reels saja. Pasti ada kajian yang nongol satu dua mah. Ya kan? Pasti ada. Gak mungkin nggak ada. Kita... Jalan-jalan ke lingkota Bandung pasti ada poster tablik akbar. Kajian ini, Ustadz ini, pasti ada. Kita ke masjid saja pasti ada. Hadirin sekalian, ada sholat maghrib, akan ada kajian dari Ustadz Habibullah Ta'ala. Pasti ada. Berarti memang bukan karena gak ada kesempatan, tapi karena nggak mau belajar. Dan itu berdosa besar. Berdosa besar. Sehingga, ingat, orang yang tidak mau mencari ilmu, ini berdosa. Sebagaimana orang beramal karena kejahilannya berdosa. Jadi orang beramal karena kejahilannya dia juga berusaha. Tapi dosa tidak sama dengan orang yang beramal karena memang sudah mengetahui ilmunya. Ya. Karena minimal kalau kita sudah tahu ilmunya tapi belum bisa meninggalkannya, minimal jangan sampai membenarkannya. Contoh, Anda seorang perokok. Tahu fatwa seluruh ulama haram. Akhirnya Anda di situ ah rokok halal lah ada udah ulama yang bilang halal Akhirnya nggak meninggalkan rokok karena membenarkan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang menganggap ini rokok masih harap saya, saya belum bisa meninggalkannya. Lebih mendingan dibandingkan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Oleh karenanya kita belajar pada dasarnya untuk mendapatkan taufik, untuk bisa mengamalkan sempurna agama ini secara sempurna. Meskipun bisa kita belum bisa mengamalkan 100%, maka minimal kita mengilmunya dahulu, mengilmu dulu. Dan mohon kepada Allah ya Allah berikan aku ilmu nafi' sehingga aku mampu dengan mudah meninggalkan yang Allah yang kau haramkan dan mampu menjalankan yang kau perintahkan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. a'lam. Mungkin ada pertanyaan Mungkin cukup, mungkin satu ya. Dilanjutkan dengan kuis. Wish. Baik, pertanyaan pertama. Saya kasih waktu untuk murojaah dua menit. Nanti yang jawab nggak boleh melihat buku. Ya, hafalkan dua menit. Nggak boleh catatan. Nggak boleh internet. Ya, yeah. dua menit karena ada karena ada jawaban yang butuh hafalan. Silakan. Nah, lihat lagi catatan nih. Terutama yang ada poin-poinnya. Yang ada poin-poinnya hafalkan. કારણ <laughs> કે Udah, yeah. ya. udah, oke, okay. udah dua menit, oke. Okay. Oke, okay. tutup, kelas, kelas door, I the close the books, kelas door, ender saya ender. Sebutkan. <laughs> <tuk> Nama sahabat yang mencari hadis satu bulan eh, dua, dua bulan Nama sahabat yang mencari hadis Selama dua bulan Satu hadis dua bulan Satu seorang Satu orang sahabat Nama sahabatnya betul Salah <tuk> Salah 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 Jabir. Jabir bin Abdullah. <laughs> Jabir bin Abdullah. Ya. Ya. Entar gampang lagi. Kepada siapa dia menuntut ilmu agama tadi? Mencari hadis kepada siapa? Yang menuntut ilmu hadis, yang menuntut hadis tersebut adalah Jabir. <laughs> salah Oh. pada para sahabat juga salah salah siapa ya terakhir. salah salah Bukan sahabat. Ayo, aku juga. Jabir sahabat. nggak mungkin bertemunya kepada tabiin yang belum bertemu sahabat. Enggak. Abdullah bin Unais. Oh, ah. okay. <laughs> Lagi. Ayo. Empat ya, empat pertanyaan Jabir ya? Empat pertanyaan. Masih itu. <laughs> uh, Insyaallah. Hmm. Nah, sudah sebutkan gampang tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis apa saya kasih diskon empat saja ya kan Bumtah, salah. <fue -tasalah> <tanya> Pertanyaan kedua, sebutkan sisanya. <gul> <tanya> Abdullah bin Abbas, Ibn Umar. Siapa lagi tadi yang tuh bilang? Aisyah satu lagi? Abu Hurairah. Ah, itu ada empat. Tiga lagi. <tanya> Siapa lagi? <laughs> Ayo Ayo Ketiga lagi Tiga lagi, buatan ayo, ayo, kalian, <tik> cah. <tik> Lens. Salah. Ayo. Ayo, Ayo silakan, silakan. Ah, belum, eh, udah tadi. Udah. Jabir terus. <Gunlah dan terimak5> <imana> Siapa? Abu Said Al Khudri atau lagi? Siapa? Tadi Anas bin Malik, nah, betul. Jibril tuh kasih, Gak apa lah? Iya, Iya. Dua lagi. Dua lagi. Enam tips Imam Syafi'i bilang. Silakan. Tahun cerdasan, tersun semangat, eh, bul eh bersabar, bul gol bul gol tun bekal, pembantu bersabar, pembantu kami semua, buat tujuan ini Mantap, apa ini? Mamta, ya Allah. Ya <laughs> Ya Allah. Ya, habis ini antum ngisi selana. Satu lagi. <laughs> uh. Ya, yeah, satu lagi. Hmm.

صلى الله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.